Lukis, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan melukis lingkaran singgung segitiga. Siap belajar, guys. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik, yang pertama kita siapkan dulu alatnya, yaitu adalah jangka ya. Kemudian Pak Guru Toto pakai busur, penggaris juga boleh ya. Busur ini, oke. Toto taruh di sini seperti itu, kemudian jangkanya juga taruh di sini ya. Nah, langkah yang pertama adalah kita membuat garis dari perpanjangan ruas garis AB ya. Pak Guru Toto akan menggunakan warna coklat seperti ini ya guys, sini ya. Kita lihat harus pas ya, seperti itu. Kemudian ini kita akan membuat garis bagi sudut CB, misalnya di sini ada D gitu ya, atau sudut B yang di luar sini. Oke, menggunakan jangka ya, kita paskan jangkanya di sini seperti itu. Kemudian kita kecilkan. Oke, kemudian kita goreskan ya guys. Seperti ini, kemudian kita pindahkan jangkanya di sini. Terus pas ya guys. Oke, kemudian kita lebarkan dikit. Nah. Kemudian kita goreskan ke sana. Seperti itu ya. Kemudian kita pindahkan di sini, kita goreskan juga ya guys. Oke, kita goreskan seperti ini ya. Oke, kemudian kita buat garis bagi sudutnya ini menggunakan warna merah ya guys, ini ya merah. Oke, di sini kita buat garis yang pas ya. Oke, kemudian seperti itu. Nah, langkah berikutnya kita bagi juga sudut A ini dengan jangka ya. Kita buat. Oke, kemudian kita kecilkan angle-nya. Kita goreskan, guys. Seperti itu, kemudian kita pindahkan di sini ya. Kita buat yang pas ya. Oke, kemudian kita pindahkan di sini. Buat yang pas juga. Oke, kemudian kita goreskan di situ seperti itu ya. Oke, kemudian kita garis lagi dari titik sudut A ini ke sana, memotong ya menggunakan warna merah. Harus pas guys ya, jangan sampai geser sedikit pun gitu supaya nanti gambarnya tepat ya. Oke, kita buat seperti ini sampai memotong ya. Oke, ya kira-kira sudah pas. Nah, ini merupakan titik pusat lingkaran singgung segitiga. Oke, kemudian kita buat dari titik ini siku-siku ke sini sebagai jari-jarinya. Kita gunakan busur ya. Kita gunakan busur, kemudian kita tandain ya guys. Situ kita tandain di sini ya. Nanti ini sini kita tandain. Oke, kelihatan ya. Oke, kemudian sekarang kita gunakan jangka untuk membuat apa namanya lingkaran singgungnya. Oke, kita perlebar dulu ini sampai
Betul-betul kena di situ ya. Kurang. Oke, sudah ya, guys. Oke, kemudian kita goreskan seperti ini. Oke ya. Nah, seperti itu. Ini merupakan apa namanya? Lingkaran singgung segitiga menyinggung sisi BC. Oke, seperti itu, guys ya. Ini merupakan jari-jari ya. Aku toto gambar juga jari-jarinya dengan warna ini ungu ya. Ini jari-jari lingkaran singgungnya ya. Pak Guru Toto gambar di sini seperti itu. Oke, kelihatan ya guys. Tuh, paham? Bisa dimengerti? Nanti kalian coba ya yang di sisi AC kemudian di sisi AB seperti ini. Oke guys, paham? Bisa dimengerti? Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.